Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Febrian. Kemarin saya dengar berita, kabarnya gaji PNS di Konoha naik. Cuma di pemberitanya ini loh agak meleset. Pas gaji PNS naik, beritanya viral. Tapi anehnya dari kemarin-kemarin sembako naik, listrik naik. Di malam buta BBM ikut naik. Gak ada yang beritain. Dulu belanja 100 ribu bisa buat menu mewah. Sekarang 100 ribu cuma buat menu standar. Jadi gaji sama harga barang gak balance. Gak mau mereka naik sama-sama. Sebelum gaji naik, sembakonya udah naik duluan. Kalau jadi gaji naik, PNS aman. Sementara yang honorer, yang kontrak, yang TLH, semoga juga itu diperhatikan. Karena di tahun 2024 yang nyoblos bukan cuma PNS. Setahu saya, keadilan sosial itu untuk seluruh rakyat Konoha. Kalau enggak untuk seluruh rakyat Konoha, berarti maleset.